here we go. Hey guys, welcome back to my video. This is Daddy Gaming and you're watching me on YouTube. Oh guys, kali ini gue akan main salah satu game horror ya guys. Yaitu gue sekarang udah ada di game Granny. Dan banyak juga sih YouTuber yang main game ini. Oke, continue. Oh, ini difficulty-nya untuk gue mungkin normal dulu ya guys ya. Karena gue belum terlalu ngerti mainnya. Opportunity to get a bonus day. Oke, continue. Dan apa nih? Tip, be quiet. She hears everything. Keep in mind that if you drop object on the floor, it creates sound. Oke. Press and hold the remove button and free yourself from bear trap. Oke, ternyata di sini ada bear trap juga guys. Hide under beds in cabinet. Oke. You have 5 day. Use headphone for best experience. Tapi kayaknya nggak usah deh, pakai speaker aja. Dan get out of there. You only have 5 day. All you need is in the house and be quiet. She hears everything and Granny is crazy. Good luck. Oke, continue. Dan semoga aja kita berhasil ya guys, escape dari rumah si nenek ini. Oke, day 1. Oke, kita baru aja terbangun di sebuah ruangan, oke. Dan oke, kayaknya ini kamar ya guys. Dan ini apa nih? 5 days. Oke. Apakah ada barang di sini? Apa tuh katanya? Leave this house, oke. Ada tulisan bacaan leave this house. Oke. Dan aduh, gue takut-takut nih guys ngebuka pintu, takutnya Granny di depan pintu. Oke, di mana nih Granny-nya guys? Gue nggak tahu. Oke, langsung masuk. Mungkin kita tutup lagi. Kita bisa ngumpet di bawah kasur begini ya guys, dan kita bisa ngeliat sekitar pas lagi ngumpet. Oke. Kita harus nyari barang-barang dulu. Tadi ada suara apa tuh guys? Kayak gak ada barang di sini. Kita ngumpet dulu mungkin. Oke, di mana nih guys Granny-nya? Oke. Kita dari tadi belum ngeliat Granny ada di mana. Oke. Coba kita keluar ya. Coba kita keluar. Hati-hati. Wah, oh my god guys. Kaget gila gua. Ternyata Granny di depan pintu. Aduh. Dan sekarang di day 2. Aduh. Gimana caranya biar tahu ya guys kalau misalkan ada Granny di depan pintu atau enggak? Nah, terus kalau misalkan kita mau keluar ruangan gimana tuh? Untung-untungan dong. Oke-okean. I have to leave this house. Ya, gua tahu. Oke, dikunci. Kayaknya kita harus ngejatuhin objek dulu deh biar mancing si grandma. Biar kesini. Ih, kita ngumpet guys. Kita ngumpet dulu. Oke, dan ada suara pintu. Aduh, itu grannynya di depan kita guys. Oke, hati-hati. Masih ada di depan grannynya. Dan, aduh, grannynya kenapa bengong terus guys? Gak pergi-pergi Granny. Oke. Granny-nya naruh bear trap di situ. Itu kenapa Granny gak mau pergi, guys? Oke. Dan sekarang kita tunggu Granny-nya keluar dulu. Oke, kita ikutin dari belakang mungkin. Oke, itu dia guys Granny-nya. Kita ikutin dari belakangnya pelan-pelan. Ya, dia naruh bear trap di situ. Kita harus hati-hati nih. Oke, dia udah masuk ke ruangan itu. Oh my god, kita ngejatuhin barang. Dan si Granny ngejar kita ya. Oh my god, Granny ngejar kita guys. Tidak, tidak. Oh my god. Bisa masuk sini gak? Oh my god, si Granny ngejar kita. Gue merinding guys. Naik, naik. Oh my god. Tidak. Aduh guys, kita dihajar sama si Granny. Gue soalnya tadi kena bear trap jadi gak bisa gerak guys. Waduh. Oke, di day 1 sama day kedua ini kita masih belum dapet apa-apa ya. Bendanya belum kita temuin satu pun, kuncinya belum kita temuin. Dan kita harus lebih hati-hati lagi guys kali ini.
Dikunci gak nih? Oh enggak. Tapi ada beer trap guys. Oh my god, dimana tuh green? Oh itu dia guys, greennya. Dia mau kemana tuh? Oh tidak, dia naik. Tidak, dia naik guys. Tidak, tidak. Oh my god, dia ngeliat gue gak ya? Kita harus hati-hati nih. Ayo dong Granny, pergi dong. Gak ada apa-apa di sini. Oke. Kita tutup dulu deh. Biar aman. Oh my god, kayak gue ngejatuhin barang deh. Oh my god, nge-stuck. Ngumpet dulu deh, ngeri guys. Oh tuh dia kan Granny-nya ada di belakang kita. Pas banget tuh dia ada di situ. Aduh, gimana nih? Oh, dia jalan ke sini. Tuh dia guys, footstep-nya. Kaki dia serem banget. Oh my god, dia naruh beer trap di situ. Bisaan banget. Apakah kita bisa langsung keluar sekarang? Hati-hati sekarang jalannya, pelan-pelan. Oh my god, oh my god, oh my god, ngumpet. Dan, aduh guys, game ini depan kita. Waduh, parah banget guys. Ternyata lumayan susah ya game ini. Gue sama sekali belum nemuin kunci apa-apa nih guys di sini. Oke, kita langsung keluar. Mungkin, oke, gak ada kunci. Kita masuk kamar mandi, bisa gak? Oke, bisa. Aduh, gak ada apa-apa. Iya, ada apa tuh? Ada melon. Oh my god, gue ngejatuhin barang. Apa nih? Code. Padlock code. Oke, kita dapat code. Oh, itu dia Granny-nya. Oke, kayaknya ini kode untuk keluar deh, guys, dari rumah ini. Tapi gue gak tahu juga. Kita buka mungkin. Si Granny-nya ada di mana nih? Takutnya. Oh my god. Ngeliat gue. Oh enggak. Kaget gue guys. Kirain gue dia ngeliat gue. Oke. Okay. Nunggu dia masuk dulu ke masuk ke ruangan. Baru kita turun mungkin. Aduh, Granny-nya kenapa balik lagi? Ngeri banget gue ngeliatnya. Aduh guys. Ayo dong Granny. Aduh, gue ngeri nih guys. Pengen maju, gue takut. Oh, itu dia Granny-nya. Dia itu masuk ke situ. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ngumpet guys, ngumpet. Oh my god. Jadi, kalau kita jalan aja itu bakalan munculin suara ya guys. Jadi kita jalan aja harus hati-hati. Si Grandma ini peka banget sama pergerakan, sama suara sedikit aja dia langsung itu. Aduh, apa tuh? Itu dia Grandma lagi turun. Kita mundur dulu deh. Oh my god, oh my god, Grandma naik lagi. Aduh, itu dia Granny-nya guys. Kita udah punya passcode nih, kita udah punya kode, tapi kita bingung nih mau ke pintu bawah. Jadi pintunya itu ada di bawah ya, pintu keluarnya. Oke, mungkin kita akan keluar nih dari kasur. Dan ayo dong Grandma, jangan di depan gua please. Oh shit, oh shit, oh shit, we're so dead guys, we're so dead. Kita mati nih. Oh my god. Serem banget, gila. Aduh guys, Day 5, the last day. Oke, ini hari terakhir ya. Semoga kita berhasil nih nyoba keluar dari sini. Terus kamar mandi tutup. Ada watermelon. Oh my god, oh my god, itu ada suara Granny. Tutup. Kita tunggu dulu nih Granny-nya. Gue gak tahu dia ada di mana. Oke, berani gak ya keluar gue? Ayo coba keluar deh. Keluar.
my god, itu grindingnya. Grindingnya dari situ, guys. Grindingnya ke ruangan. Oh my god, kita kena bear trap, tidak. Oke, berhasil. Apa ada barang lagi di sini? Ya kosong, guys, nggak ada barang apa-apa nih di sini. Aduh, ini dikunci juga. Oh my god, Granny, no. Aduh, Granny depan gua, guys. Ih, deket banget itu rocknya. Gila. Aduh. Gimana caranya kita escape nih? Kok Granny-nya aja mondar-mandir terus? Aduh, dia naruh beer trap lagi, guys. Granny-nya bengong di situ, guys. Itu Granny kok bengong situ sih? Oh my god. Kayaknya Granny ngeliat kita lagi. Aduh, udah deh, mati nih mah. Aduh, susah banget, guys. Gimana kita kabur? Pintu di sini dikunci masalahnya. Ayo, Granny, pergilah. Oke, Granny-nya udah menjauh sekarang. Kita bisa keluar mungkin. Dan di sini ada kode ya. Ada padlock code di sini. Kita masih megang. Hati-hati. Oh my god. Oke, Granny-nya nggak ada. Kita bisa itu nggak nih? Oke. Kita berhasil ngebuka kunci satu. Oh my god. Granny-nya di belakang kita, guys. Tidak. Waduh, susah banget ya ternyata main game ini. Adik gue jago sih, guys, main Granny ini. Oke, berarti kita baru berhasil ngelepasin cuman satu kunci doang ya, guys ya. Yaitu kunci yang menggunakan kode. Dan wah, gila. Granny. Serem banget sudah, dan kita game over. Dan oke, mungkin videonya sampai sini dulu aja ya, guys. Gue main Granny, gue udah melewati 5 day, yaitu 5 hari di rumah Granny, tapi sama sekali belum bisa escape. Mungkin gue akan ngelanjutin lagi di next video, tapi itu tergantung kalian. Kalau misalkan kalian suka gue main game ini, komen di bawah ya, nanti mungkin bisa gue lanjutin lagi dan gue cari tahu. Dan oke, mungkin videonya sampai sini dulu aja. Oke, guys, thank you for watching this video. Please like it, don't forget to like, comment apa jadi di bawah, dan pastinya subscribe bagi belum ya, guys. Oke, bye.